Ya, cek. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, teman-teman. Di video kali ini saya akan lanjut untuk main Black Desert Mobile ya, teman-teman. Ya, untuk video yang terakhir kita udah sampai di misi Black Spirit ya, teman-teman. Oke, ini kemarin saya habis grinding ya, teman-teman, untuk ngejar ke level 60 ini ya, teman-teman. Mumpung ada event ya di sini, teman-teman, altar pelatihan ini. Mumpung ada event di CP400 ke atas bisa masuk ya, teman-teman. Jadi di sini grindingnya lebih cepat untuk dapat XP. Oke, kita langsung kita buka dulu, teman-teman, dapat apa aja di grinding kemarin. Oh iya, ini sebelum itu kita ambil ini dulu ya, hadiah ya, teman-teman. Hadiah pencapaian level kita buka dulu. Pertama dapat branding buat kuda ya, teman-teman. Oke, kita ambil dulu. Terus nah, ini dapat skin epic juga, teman-teman, lumayan. Ambil dulu. Wah, dapat pet lagi ini ya. Oke, kita ambil dulu. Ya. Oh, di sini. Kita sekarang pakai skin dulu ya, teman-teman. Skinnya tadi mana? Nah, ini. Wah, lumayan. Oke, kita pasang dulu. Oke, kita masukkan, teman-teman, kita pasang. Oke, oh gini, teman-teman. Oh, ini untuk senjata ya. Sekarang untuk skin kita lihat. Wow, keren, teman-teman ya. Skin oke, untuk kita dapat apa lagi? Nah, dapat aksesoris juga, teman-teman, kita pakai aja. Oh, lumayan. Nah, ini kita dapat 100 CP. Barang-barang ini kita buang dulu aja ya. Kita serap dulu. Oke. Setelah itu kita dapat apa lagi? Oh, ini. Lumayan buat upgrade Big Spirit. Oh, lumayan. Big Spiritnya langsung level 130 ya. Nah, sekarang CP-nya langsung melejit, teman-teman, di 1800. Oke, banyak. Kita dapat apa lagi tadi? Kupet, teman-teman. Kita buka dulu. Oke, kita pasang register dulu petnya.
lumayan teman-teman. Koleksinya dapat kuda juga ya teman-teman, level 6. Kita pasang dulu aja kudanya. Oke. Dapat leg stone juga. Oke, kita pakai. Langsung merah semua teman-teman. Kita pasang. Langsung 2000 teman-teman. Oke. Kita lanjut. Sebenarnya kita udah dapat ini teman-teman ya. Chaos Gear ini ya. Tapi ini harus nyelesain misi dulu. Jadi kita harus dari apa ini misinya? Ini. Untuk misi-misinya harus kebuka dulu dong. Misi panjang ya. Nah, kita langsung masuk. Dapat aksesoris full set. Dan kita pasang dulu aksesoris. Dapat kita makan. Set teman-teman. Langsung pasang. Langsung merah semua teman-teman. Oke, bekasnya ini kita kasih ke Blink Spirit aja. Udah teman-teman, dapat hadiah lagi. Lagi dapat pet lagi teman-teman, level 6. Pet pelang teman-teman. Dipinya keren. Tampil dulu. Oke. Level 6 nya. Wah, damage itu apa ini? Damage semua banks. Bagus teman-teman. Oke, kita lanjut ke desa juga teman-teman. Kita jual dulu jarahnya karena ini udah full deh. Sambil kita beli yang benar kita jual. Langsung dapat satu
M ini teman-teman. Kita beli potion yang besar dulu, kurang lebih 100. Sekarang kita beli makan ya teman-teman. Makan untuk pet. Di 1000. Oke. Okay. Dan kita kasih makan dulu. Double. Oke, okay, kita langsung isi lagi teman-teman. Biar kita bisa cepat pakai gear setnya ya. Di progressnya kita udah dapat full merah teman-teman ya. Lumayan. Dapat skill teman-teman untuk experience-nya. Oh sebentar, kita udah dapat apa? Ini teman-teman, kuda teman-teman. Level 6 kita pasang dulu. Kita pakai, wah lumayan. Kita berdiri level 6. Oh ya, kita pasang branding juga ya. Nah, ini branding teman. Oke, kita lanjut lagi dan kita panggil. Wah, udah keren teman. Dapat skin epic juga. Udah. Oke, kita langsung ke misi. Misalnya kalau kita nggak selesai misi ini, nggak dapat itu dan jauh sekirin tadi dapat apa. Oke, kita buka dulu. Oke, kita boss rush. Oh, apa ini? Oke, ada boss rush teman-teman. Siap. Kita lawan boss teman-teman.
kita sudah up CP teman-teman, jadi kita enteng dulu. Senjata teman-teman, tapi kita masih belum dapat koinnya. Jaga cin. Kita langsung isi aja teman-teman. Alustin. Auto quest teman-teman. Wah. Okay. Mati ini gimana? Oh ini. Dan ini. Wah. Mantap. Ada auto quest. Okay lah. Mungkin ini bakal saya auto quest aja teman-teman ya. Biar bisa langsung ke cepet gitu untuk progres selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke video selanjutnya. Kira-kira untuk saat untuk video ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jangan lupa yang baru gabung silahkan subscribe ya teman-teman, klik like juga dan komen biar channel ini bisa terus berkembang ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.